Maaf, kami terpaksa ikat kamu supaya tidak cedera. Sekarang kami lepaskan kamu. Kembalilah ke hutan. Lokon menggunakan pelbagai taktik untuk mencapai matlamatnya. Dia bijak ambil kesempatan. Dia gunakan teori Darwin dan cetuskan minat orang ramai untuk mengetahui kehidupan zaman lampau. Ya, betul. Cuba bayangkan, kalau teori evolusi Darwin kan nenek moyang kita ialah harimau atau gajah tadi. Macam mana pula rupa kita? Entahlah. Mungkin kulit kita semua berbelang-belang dan ada belalai panjang. Tahniah, Rahan Rangers. Satu lagi penipuan oleh penjahat dan mungkar. Terima kasih, Rahan Rangers. Amma Ma'ruf, Nahi Mungkar.